Hey, what's up, my bro? Selamat datang di Ocha DZ Omaga alias Ocha Main Game. Oke, my bro. Jadi kali ini gue bakal main solo versus squad lagi karena di video sebelumnya gue gagal main solo versus squad, gue nggak chicken. Sekarang gue mau balas dendam lagi nih bro. Asli, gue mau balas dendam. Parah memang orang-orang PUBG ini. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wehehehe. Ya, pocinki. Karena ini barbarnya nggak nyampe ke Gopol ya. Biasanya orang-orang barbar tuh kan ke Gopol atau Novo. Tapi Pochinki juga termasuk sih. Asli. Wih, India anjing. India anjing. India anjing. India anjing. Astagfirullahaladzim nih orang. Pig. Parah you ini. Pig. No. Nggak boleh begini bro. Ini rasis namanya. Pig. Orang Indonesia. Gue nggak tahu kenapa sih orang Indonesia begini. Ngina-ngina negara orang lain. Emang dirinya udah benar gitu, ha? Oke, kita turun bro. Oke. Kita mencari-cari senjata. Namu backpack. Aduh, piton. Ada botol situ dan ada shotgun. Ada step. Cuman gua nggak tahu orang gimana. Bismillah, doain gua bro. Make it first aid. Ayo dong, nggak ada rifle apa? Mana nih bandage, WMP? Tadi gue liat orang tuh di nah nih orang di jendela bro. Mamam, uhui, Delta Tiger namanya. Dalam sini. Tadi gue kan open di sini, ya kan ya? Ada nih dalam nih. Nah lo, itu ada dua orang. Itu tadi. Lu punya apa? Lu punya apa? Tuh, ada step lagi. Cuman gue nggak tahu di mana. Ini stepnya depan rumah gue. Di depan rumah gue ini orangnya. Di mana kau? Keluarlah kau. Tuh, weh. Apa lagi? Mamam kau. Biar enak nembaknya. Iya. Nah, satu squad udah mati. Kayaknya itu satu squad. Dari tadi kan udah dua tuh yang di dalam rumah sebelumnya. Lu punya apa? Aduh, orang-orang ini gembel bener-bener deh. Di mana engkau? Di mana ku mencari? Ini ada step. Halo. Ini kenapa sih orang-orang nih mainnya kayak bot? Hah? Wui. Ayolah, kau muncullah semua musuh ini ya. Bukannya sombong ya bro, cuman ya demi konten solo versus squad. Oke bro, kita langsung cari musuh aja nih bro. Gue udah bete. Ini ada bagi di sini. Ada bagi. Ayo musuh, mana kau musuh? Ku cari sampai ketemu. Sini ada musuh nggak nih? Apakah di rumah ini ada musuh? Kayaknya nggak ada tanda-tanda kehidupan. Soalnya pintu-pintunya masih tertutup bro. Asli. Oke, kita ambil mobil nih. Mobil SUV-nya. Langsung kita jalan bro. Nah, ini musuhnya tuh biasanya di luar-luar zone ya. Dia mereka tuh pada suka minggir-minggir bro. Mana ya, gue bakal muter ini sekeliling-keliling luar zone ini. Kayaknya di sini ada orang. Enggak sih, enggak. Soalnya tutup pintunya. Oke, kita muter-muter aja nih bro. Mana kau musuh? Bro, tolonglah, lagi solo versus squad nih. Datanglah padaku, bro. Ih, dikejar-kejar biru-biru, serem nih. Udah kayak dikejar kuntilanak, bro, asli.
gue paling takut nih. Oke, okay, night vision. Kita pengen night vision dulu nih. Udah maghrib soalnya. Tapi kok nggak ada suara azan. Biasanya kalau malam-malam tuh orang-orang pada di rumah, bro. Karena ya namanya malam-malam ya, orang-orang biasa juga sukanya ngumpul di rumah. Nah, apakah di rumah ini ada orang nih? Di gudang-gudang ini ada orang tidak? Pintunya kebuka, bro. Cuman gue nggak tahu ada orang nggak. Ayolah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada airdrop. Wih, ya bodo amat, jauh banget cuy. Nyarinya asli, dari tadi gak nemu orang, ini tinggal 37 orang. Sekarang kita mau kemana nih, oke kita ke jembatan. Nih, biasanya rumah ini juga ada orang nih. Gue tuh dari tadi ngomong biasanya ada orang. Tapi ternyata gak ada, ya semoga aja ada lah ya. Main nambah-nambah kill, aduh nabrak sakit cuy. Aduh luka. Ada mobil, gue liat mobil bro. Kira-kira dua mobil. Oh, ini biasanya nih ada begal banyak nih di jembatan ini. Angker banget jembatan ini ya. Jembatan Suramadu. Suramadu. Ampera maksudnya. Woi, berhenti cuy. Bro, gak mau berhenti nih bro. Oke. Gue yang berhenti aja deh. Mamam lu. Mamam. Oke lah kita ngelut. Jangan ada yang nembakin dulu ya. Peace dulu nih, ngelut dulu nih. Aduh, ngelut di jembatan. Ada yang nembak, siapa tuh? Apa di sini? Oh, ada mobil. Wih, aduh. Skinnya keren tuh orang. Gua pengen punya skin kayak gitu. Berhenti lu, berhenti coy. Aduh. Lolos dong. Parah banget deh. Sakit. Ditembakin. Woi, sabar bro, sabar bro. Mam. Hancurin dulu deh mobilnya. Daripada gue mati sama mobil ya enggak? Ayo, doakan saya bro. Kita throw smoke. Set up smoke. Mana nih orang ya? Nice. Satu knock. Itu tadi dua orang kalau nggak salah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kau lempar kau bro. Bendix dulu. Obat. Ini gue paling benci sama orang-orang ngepron asli. Papa bucin. Namanya Papa Bucin X. Ayo, mana kau musuh. 19 orang lagi. Ayo, mobilnya keren ya, skinnya keren nih asli. Gue pengen punya mobil kayak gini, skinnya keren bro. Tapi sayang duit gue, habis habisin buat Royal Pass. Ya kita naik mobil ya, keren nih. Ada suara tembakan bro. Ada airdrop juga di sini. Apakah udah diambil? Dan ternyata sudah diambil saudara-saudara. Dikasih helmet, mayan lah helmetnya ya, level 2 saja. Ayo kita samperin nih orang-orang yang ambil ini nih. Aduh, pusing saya sama orang-orang begini. Sisakan aku. Sepertinya ada orang. Oh, itu dia. Uhui. Mati kau. Ih, kenapa sih lah? Itu kenapa sih orang kayak perosotan anjir? Cemen lu ngepron semua. Itu tuh, makanya jangan ngepron, lu bakal mati kalau ngepron.
Ya gue gak boleh sombong, ntar gue mati lagi kayak di game sebelumnya. Di video sebelumnya tuh yang solo versus squad. Aduh, 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 mobilnya hancur nih. Ya udah kaya sih, cuma helm gue nih belum level 3 bro. Nah ya, action quick draw. Ini ada helmet, oh iya helmet level 3 tapi udah hancur sedikit. Ini gue ngeloot scope kok banyak banget. Hahaha, kita naik mobil lagi bro. Kita mencari musuh langsung bro. Tuh, itu orang lagi. Ditembakin dong dari atas. Kampret dah bener-bener. Oh, di balik pohon. Yaelah. Jalan dulu bentar. Biar agak aman. Udah 12 kill nih bro. Gue harus fokus nih yang begini-begini, harus fokus. Tapi kan gue sambil record ini gimana, mau fokus ya, ngomong sama kalian. Orang-orang ini mana? Gue ambil airdrop dulu dah. Widih, ada WM bro, parah banget. Siap-siap roto, wih. Ada suara tembakan. Gimana nih? Ada nembak-nembak tadi dari arah berapa tuh tadi? 350-an. Nah lo tembak-tembakan lagi. Pengen nyamperin tapi ya nyamperinnya pakai otak juga lah ya. Ini saya sangat sandwich bro, gue sangat sandwich ini. Ya dong di tengah-tengah res, sekarang tidak di tengah-tengah lagi. Tapi orang-orang pasti ini di luar sih. Mamam lo pura-pura ninja. Dasar lo pura-pura ninja lah. Di sini juga ada nih bro, asli. Tembak-tembakan ya di sini. Gue takutnya ini ya apa? Kan sandwich banget nih gue di tengah-tengah nih. Dikepung gitu loh. Tidak ada. Tidak ada. Cuma di balik sini nih harusnya ada nih. Bismillahirrahmanirrahim. Di sana ada mobil bro. Gue yakin sih itu orangnya di sana. Ada lah ya. Beberapa orang. Wah di sini ada juga. Bismillah, bismantul. Parah banget. Pam 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 asal lazim. Bum. Ada suara mobil. Jangan-jangan nih orang pergi. Oh, rame kali. Mamam lu. Gue lempar bom. Kelar hidup lu, bro. Asli. Bingung. Oh, di situ. Dasar lu orang-orang ngepron, gembel banget nih. Gua dari tadi enggak ngepron, cuy. Cemen chicken dinner, winner chicken dinner. Woo! MVP of the team, bro. Ya 17 kill sih. Gua main PUBG waktu itu paling banyak sekitar 28, bro. Lu bisa lihat story Instagram gua. Waktu itu gua paling banyak PUBG Mobile ya 28. Bukan PC. Yep, oke bro, jadi itu tadi hasil dari game solo versus squad selanjutnya. Yang sebelumnya gue gagal main solo versus squad, sekarang gue balas dendam nih bro. Ya sorry aja kalau yang sebelumnya gue kalah nih bro. Oke bro, makasih udah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video dari Ocha DZ. Panggil gue Ocha, and see you in the next video. Goodbye bro.